Hai, nama saya Edwin. Saya adalah founder kepada Laman 7. Hari ini kita akan belajar macam mana nak buat website dengan menggunakan WordPress. Sebelum kita mula apa-apa, kita discuss dulu apa itu website dan macam mana kita nak gunakan untuk bantu bisnes kita. Secara mudahnya, website terbagi kepada tiga jenis, iaitu first kali adalah informational, kedua adalah blog dan ketiga adalah e-commerce. So, hari ini kita akan fokus macam mana nak buat website dengan menggunakan WordPress. WordPress sebenarnya adalah content management system, iaitu CMS. Banyak lagi alternatif lain yang kita boleh gunakan selain daripada WordPress seperti Joomla ataupun Drupal. Tapi kedua-dua sistem ini tidaklah begitu user friendly berbanding dengan WordPress. So ada method lain yang anda boleh gunakan selain daripada WordPress. Anda boleh gunakan Squarespace, anda boleh gunakan Wix, anda juga boleh gunakan wordpress.com ataupun anda boleh menggunakan Blogger. Untuk meningkatkan lagi branding anda, anda seharusnya mengadakan satu domain yang special untuk bisnes anda sendiri. Sebelum kita boleh buat website, kita kena ada dua perkara, iaitu domain dan hosting. Untuk domain adalah seperti www.laman7.com ataupun www.amans.com ataupun www.keyboard.com. Hosting pula adalah server di mana kita akan menempatkan semua fail-fail kita ke dalam server tu. Secara mudahnya, domain adalah alamat, hosting adalah rumah. Dengan adanya alamat, maka kita boleh pergi ke rumah. Sama macam hosting dan domain. Dengan adanya domain, kita boleh pergi ke hosting. Jadi kalau anda belum ada hosting atau domain, saya cadangkan anda beli terlebih dahulu sebelum anda menonton video seterusnya. So, jom kita ke video seterusnya. Macam mana nak install WordPress dalam server anda.